Mungkin bagi kalian yang sudah menonton di gua sebelum-sebelumnya, mungkin subscriber lama atau viewer lama, gua pernah melakukan ini dengan Isan Karis. Isan Dan Karis, asal ya. kalian tahu, Apa? Gua dibantai. Yo 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 yo. Balik yo. Lagi bareng kita. Yo. Yo, di Blend University Profesional. Yo. Gua Mr. Oktosang, yo amatir. Yo. Yo. Ya, kalian mendengar yo. Seseorang dan ya memang gua tidak sendiri hari ini. Ya. Oke, thank you udah nonton video. Ya, kok langsung malai. Closing Bapak. Closing. Ya, langsung closing baru opening ya. Ya guys, di hari Minggu yang indah ini, yang super mulia ini, yang diberkati ini, di hari yang indah ini, gua beserta kawan gua, Glenn Julivir. Apa? Kita kayak openingnya random gitu loh sekarang. Nggak boleh kata kasar. Di hari yang indah ini, gua beserta Glenn Julivir, the sexiest man alive. Oh ya, akan mengadakan challenge. Apa itu? Epic Sunday Card Challenge. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Sama. Jadi kalau misalnya kalian mengecek di shop kalian hari ini, guys, di sini ada sesuatu ya. Oke, ya, di sini ada 6 kartu atau 6 kartu yang bisa kalian beli, tapi ini kita konversikan sebagai kartu yang kita pakai. Begitu kan? Yeah. Mungkin bagi kalian yang sudah menonton di gua sebelum-sebelumnya, mungkin subscriber lama atau viewer lama, gua pernah melakukan ini dengan Isan Karis. Isan Karis. Yang asal ya. Kalian tahu. Apa? Gua dibantai. Sedih banget. Sedih banget. Ya, ya guys, jadi kalau flashback ke yang kemarin-kemarin ya gua dibantai, gua enggak tahu kenapa. Kalau misalkan ngadain challenge di channel gue tuh suka dibantai. Cuma kemarin aja tuh hoki waktu sama si Glenn di yang sebelumnya minggu kemarin tepatnya, itu gue bisa menang 2-1. Dan itu pun sebenarnya kalau kalian cek, pokoknya kalian cek lagi, di situ sebenarnya Glenn hampir menang. Tapi ada keajaiban. Hampir ya? Ya hampir. Hampir. Ada keajaiban. Sakit denger kata hampir. Ada keajaiban di situ tiba-tiba gue cum back, guys. Gue cum back. Kalau kalian tahu arti cum jangan dicari. Oke. Okay? Ya. Jadi Glenn, yeah. Kalau misalkan kita cek di card shop kita, sekarang ada 6 tuh karena kita hari Minggu sekarang. Oh, ya. Ada 6. Nah. Dan 6. Sekarang kita bakalan epic challenge atau epic Sunday card challenge, di mana yang gua jelasin tadi sedikitnya kita bakalan pakai 6 kartu yang ada di card ini, okay. Yang di shop ini. Dan sisa 2, Pak. Ya, dan sisa 2-nya itu adalah bebas. Kita akan melakukan ini sebanyak 3 round. Tiga round, Pak, ya. Kita babit, Pak, ya. Kita habiskan. Ya, kita habiskan semuanya. Dan dalam waktu 1 detik ke depan, kita sudah memakai kartu yang sudah kita pakai. Apa sih? Langsung aja kita crot. Nah, sebenarnya ini udah dari tadi sih kita settingan aja sih. Kayak kesannya. Kayak kesannya kayak skip. Gitu ya. Ya, kita udah nyiapin. Jadi, Glenn, gua di sini diajarkan transparansi ya oleh kampus gua. Jadi di sini gua pakai Canon. Oke. Okay. Furnace. Barbarian Hut. Guard. Okay. Mirror dan juga The Luck. Oke, itu berapa kartu itu? 6 kartu yang ada di card shop. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya juga diajarkan transparansi oleh ibu dan bapak gua. Oh, siap. Jadi pesan ibu, Nak, kamu harus selalu jujur. Ada pesannya gitu loh. Ada pesannya dan juga siapapun yang kamu kenal tuh kamu harus jujur, Nak. Oh, siap. Jadi sekarang saya akan jujur. Kartu pertama saya adalah, kamu udah siap, Okto? Gua udah siap. Electro Wizard. Oh, kenapa harus itu? Oke. Kartu epic gua. Yang pertama adalah bapaknya Lightning. Waduh. Bapaknya Lightning maksudnya bapaknya Zap, yaitu Lightning. Gua loading gitu loh. Hah? Kepleset gua ngomongin. Gagal ngelucu. Hashtag gagal ngelucu. Kartu kedua adalah Goblin untuk spell. Rare gua adalah Kompor. Furnace. Dan yang keempat adalah, ini penting banget ya. Ini ada kunci dari segalanya. Siap. Oke, siap ya. Dengar ya. Gua udah siap. Kayu.
yang didorong dua orang. Wah, wow, battle rap. Kamen gue adalah adiknya Barbarians. Knight. Yeah. Yeah. Let's go. Kenapa ya kita hari ini agak dramatis gitu? Iya, gue juga gak ngerti. Kenapa kita ya? buka channel drama aja kali. Oke, kita channel drama, nanti gue bikin judul Glenn Julifer klarifikasi. Ush, klarifikasi sih. Glenn Julifer klarifikasi, tapi tayangin di channel gue. jadi gue yang dapat view. Siap. Ngejual nama orang anjir. Oke. So, untuk kesekian kalinya, gue nebeng lagi di Believers. Oke. Okay. Siap, logonya baru ganti loh. Logonya baru ganti. Tahu kenapa? Bukan karena Glenn sombong atau apapun, tapi karena gua susah nyarinya tadi. Diganti sama dia. Diganti aja banyaknya gitu, logonya sama. Jadi guys, kita guys lagi. Glenn, ayo kita battle dan ya gua yang pertama. Battle round 1. Let's go. Oh. Okay. Siap kalah kamu, Okto? Siap. Kita di arena 11. Glenn enggak pernah nyentuh arena 11. Hashtag Glenn enggak pernah nyentuh arena 11. Keren. Gua mau ke sini terus. Enggak bilang-bilang, kamu nakal. Enggak bilang-bilang, ya, tiba-tiba loncar. Loncar kan? Lempar dong. Wadadadau. Kesleo Pak lidahnya, Pak. Oke. Okay. Wadaw. Keluarin ini dan ini. What the? Nah, itu baru value, Pak. Lu pikir lu seneng, Glenn? Lu pikir lu seneng, Glenn? Di mirror, Pak. Aduh, Pak. Lu pikir lu seneng? Jadi susah, Pak, ya. Di mirror, Pak. Oke. Okay. Oke, masih ke defense so far. Lu siap nggak? Lu siap nggak sama ini? Gua ngeluarin apa? Oh, lu siap nggak? Lu siap gua, Pak. Wah, tiba-tiba ada begituan dong. Nggak siap gua, Pak. Up. Abel. Oke. Aduh, furnace-nya, Pak. The zig. Ngapain nih sekarang? Oh my god. Oh, lumayan tuh damage. Oke. Kita kasih ya satu itu ya, kita kasih. Oke. Okay. Ini spawner deck, Pak, ya? Iya. Ini card shop-nya nyuruh gua jadi spawner deck. Gimana? Spawner deck, Pak. Gimana tuh? Gak apa-apa, it's okay. Glenn kuat lawan spawner deck, ya. Oke. Okay. Spawner deck lagi, Pak. Spawner deck mulu, Pak, ya. Maaf ini, Maya. Nice. Apaan tuh? Itu, Pak. Ya ampun. Aduh, Pak. Kenapa? Ya ampun. Pak. Ini ya. Udah mati, Pak. Kamu ngapain? Udah mati, Pak. Ini spawner deck, Pak, ya? Iya, Pak. Aduh, Pak, ya. Ada lagi, Pak, nongol. Rada berat, Pak, ya. Pak, muncul lagi, Pak. Muncul lagi, Pak. Gimana tuh, Pak? Gimana juga, Pak, ya. Bingung juga saya, Pak. Gimana kalau kayak gini, Pak? Nah. Gimana tuh, Pak? Ya, makin rame, Pak. Ini kayaknya bukan Epic Sunny Challenge, Pak. Ini kayak Tauran Challenge. Oke. Kayaknya kita salah judul. Salah challenge kayaknya, Pak, ya. Oke. Okay. Aduh. Gue belok ke tengah-tengah aja deh, Pak. Biar keren, Pak. Tuh. Dia taruhnya di situ loh. Ngepot dia, Pak. Oke. Gimana, guys? Kita harus ganti dua deck, dua kartu ya. Kita boleh ganti dua. Boleh kartu. Ganti, boleh enggak? Bebas. Sepertinya saya mau ganti, Pak, ya. Ini makin memotivasi saya untuk menggantinya, Pak, ya. Siap. Kita ganti apa ya, Pak, ya? Saya juga bingung. Silakan berpikir dan juga cobalah hal-hal yang di luar mindset. Pak, kalau nyerah boleh, Pak. Baru ronde pertama gitu loh. Tiba-tiba nyerah. Lawannya gimana? Coba.
Oke. Tapi bisa pak. Bisa. Tapi bocoran aja, gue ubah yang dua kartu itu. Dua kartu yang bebas itu gue ubah. Gue juga ubah. Oke, siap. Gimana gua siap? Ubah, belum pak, belum pak. Sabar pak. Ini gue cuma lagi mumet. Lagi mumet pak. Siap. Kita butuh ini pak. Apa yang kita butuhkan pak? Aku juga bingung. Wah, gimana kalau misalkan kita ada Q&A masalah deck terbaik ya. Jadi guys, bagi kalian semua yang mempunyai usulan deck bagi Glenn Julliver, silakan ya, ketik di bawah, komentar di bawah. Ya. Decknya like, 8-nya jangan lupa ya. Like, ya. Subscribe channel gua dan juga channel Glenn Julliver. Ayo, gua siap waktu. Siap. Langsung siapkan itu berkat kalian. Langsung. Arena 11 ya, Tok. Gua jarang di sana soalnya. Oke, gua arena 11. Kuy. Yes, arena 11. Nih, arena 11 nih. Oke. Kita di arena 11. Arena 11, Pak ya. Siap. Siap, Pak ya. Oke. Okay. Masih ada itu dong. Lupa salah. Salah. Oke. Ah, shit, man. Itu cakep, Pak ya. Cakep, Pak ya. Salah gua. Oh, keluar ini tuh, Pak ya. Op, enggak bisa, Pak. Apa yang diserang, Pak? Apa yang diserang, Pak? Ada bam. Ada itu, Pak, yang menggeliling-geliling, Pak. Kok enggak belok? Kok enggak belok? Itu naiknya lurus, Pak. Tusuk satu. Ya ampun. Okay. Lumayan, Pak. Ditusuk, Pak, ya. Oke. Okay. Aduh, Pak, ya. itu lagi, Pak, ya. Sudah, kita lightning saja, Pak. Enggak apa-apa. Oke. Dikeluarin lagi satu lagi. Aduh. Ada jabrik no. Aduh. Biji kedua keluar pak ya. Aduh. Oke. Ayo Glenn bisa di defend lah ya Glenn ya. Oh ada ini juga pak sekarang pak ya. Iya. Jauh banget pak. Lemparnya ke mau kemana pak? Kayak gue salah gitu loh. Salah memprediksi. Jauh juga pak ya. Iya makanya. Maafin ya. Aduh di delok pak ya. Iya. Jangan di delok dong pak. Jangan dong. Kasian. Harus dong. Kasian nih kami pak. Terus gua kayaknya udah tembus gitu loh tadi. Gak perhatiin. Aduh pak ini apa pak. Kenapa ada begini-ginian pak. Sudah lah ya pak ya. Waduh pak kenapa lah kok pakai begini-gini. Aduh pak di mirror lagi kok pak. Aduh pusing lah aku pak. Apalagi yang mau aku mainin kak. Aduh bingung juga aku kadang pak. Kenapa jadi Batak gitu kau. Macam mana pula kau. Kenapa jadi Batak. Jadi Batak kau. Lolo kenapa kok kak. Hei kau ujung kau. Eh nakal kau. Hei kau. Hei. Wah. Nakal sekali kau. Waduh. Kau punya waduh, otak pintar juga kau. Aduh pak, pusing aku. Waduh, kau ini. Oke pak, masih ada harapan pak. Wah, kayaknya gue yang gak ada harapan ini ya. Ya shit. ampun. Udah kita lightning aja lah pak ya. Pusing juga aku. Oke. Apa lagi kita lakukan pak? Ada bingung juga aku. Sama ini kayaknya bingung ini. Waduh. Opa, jangan kau ganggu tower aku pak. Aduh selesai ini game. Ya ampun, kita kalah. Ya ampun. Well play. Itu sudah mulai nih bung. Tanda-tanda gua bakal kalah gitu loh. Waduh. Ganti apa lagi ya pak ya? Aduh itu barbarian hat si mengganggu pak ya. Mau diapain itu barbarian hat bingung juga aku pak. Di lightning kagak hancur ya itu ya. Iya di lightning kagak hancur. Pocket gua level 3. Waduh. Sebentar ya, saya jadi gak pengen ganti lagi pak. Saya ganti apa pak ya? Ya cobalah. Kita tanya. Kita Q&A lagi aja deh. Kayaknya guys untuk ronde ketiga kayaknya gue yang butuh deck. Oh iya gantian deh decknya. Iya jadi tolong ya ini mah tolong jadi. Langsung aja komentar di bawah buat gua. Tolong lah. Sama jangan lupa untuk like juga kalau kalian suka, share juga. Iya, subscribe juga. Dan subscribe juga kalau kalian mau di channel gua dan juga channel Glenn, itu ada di link deskripsi di bawah. Promo terus, sob.
promo terus. Ya. Ini udah kayak iklan. Satu video promo. Iya. Satu match promo. Iya, saya promo AdSense, iya. Saya promo AdSense video advertisement langsung. Instagram juga ya guys, jangan lupa. Ya ampun. Instagramnya tolong. Tolong lah ya. Sedikit ini followers dibanding subscribersnya, tolong lah ya. Aduh. Ini gua udah siap nih. Gua udah siap. Oke. Okay. Berikan yang terbaik, Okto. Oke. Okay. Di legendary arena. Oh iya, iya. Siap. Siap. Final battle. Jom. Zik. Oke. Oke, ini yang menentukan nih, ya, guys. Arenanya nih. Ini arenanya keren nih, Pak. Kita keluarin ini dulu, Pak, ya. Nah, lo, Pak. Mau ngapain lagi nih? Gua taruh ini nih. Ayo lo, kemana lo? Mau kemana lo? Aduh, Pak. Itu asal. Gak ketipu, Pak. Asal banget. Gak ketipu, Bapak, ya. Gua kira bakal di-delok, Pak. Tapi gak jadi di-delok ternyata, Pak, ya. Karena gak punya, Pak. Oh, gak punya delok, Pak. Belum ya? Ada, belum muncul. Aduh. Okay. Salah prediksi sepertinya saya, Pak, ya. Oke. Okay. Bam muncul lagi dong dia. Aduh, Pak. Kenapa itu lagi, Pak? Bosan aku lihatnya, Pak. Oh shit. Munculnya begituan dong. Iya, Pak. Harusnya beginian dong sekali-sekali lah, Pak. Kita ganti logat sekarang, ganti logat apa, Pak ya? Korea, Pak. Oh, I don't know. Maybe with Indian, little Indian. Annyeonghaseyo. Burnseoyo. Ngomong apa nih, oi? Kenapa jadi Jepang gue? Jadi Jepang, Pak. Satu doang, Pak, kenanya, Pak. Oke. Okay. Oke, lumayan. Wow, Annyeonghaseyo. Gitu. Nande yo. Deme. Sasuke. Kimochi ne. Sasuke. Sakit lo itu. Gila ya. Sasuke. Ini nih, deck-nya si Glenn sebenarnya defense-nya bagus banget loh. Aduh. Buat defense-nya bagus banget. Lupa, Pak, ada itu, Pak. Yoks. Takis Yoks. Yoks M O. MO apaan? Itu. YO, bro. MO itu kalau awal-awal lagunya pasti itu semua. YO. GS Yoks. Takis Yoks. Aduh, Bapak, ada itu juga, Bapak, ya. Aduh. Ya ngapain gua keluarin delok ya? Oke, okay, fine. Apa-apa, Pak, saya sekali lah. Oh, ada mirror, Pak, ya. Iya, Pak. Aku terjebak. Ed? Aku terper... Op. Gak boleh, Ed. Tahan, Pak. Ed? Op, tahan, Pak. Susah banget, Bos. Tembusnya, Bos. Tahan, Pak, ya. Wah, gila, ya. Jangan ditembus, Bos. Wah, gila, tahan, nih. Pak, ya. Oke, guys. Untuk episode kali ini, gua fix sudah kalah, ya. Di sini... Belum, Pak. Masih ada cumbek. Aduh, kena semua, Pak, ya. Oh, enggak. Satu sisa, masih ya. Lumayan, Pak. Oh my god. Oh my god. Oh shit, man. Gua enggak bisa ngapa-ngapain nih. Sabar, Pak. Tahan, Pak. Okay. Tahan emosi ya. Mohon bersabar ya. Oke. Boleh perkeluar map, Pak. Oke. Gue kayak abis agak putus asa gitu loh. Gak tau kenapa. Jangan putus asa. Gimana kalau kayak gini? Aduh, Pak. Gimana kalau kayak gitu? Pak, rame amat, Pak, ya. Gimana kalau kayak gitu? Aduh, gue bening yang langsung mati, Pak. Pak, janganlah, Pak. Janganlah kalau begitu, Pak. Bekerja sih, Pak. Wow. Tahanlah emosi, Pak. Janganlah kalau begitu lagi, Pak. Oke. Good. Oke. Oh. Pak, itu gimana, Pak, defense-nya, Pak? Double hook. Itu gimana defense-nya, Pak? Waduh, saya juga baru kepikiran, Pak, terakhir, Pak. Dari tadi coba begitu, Pak, sudah selesai di game, Pak. Iya. Oh, gila juga ya, hook double hook gitu ya?
kalau buildingnya cuma fornya sih susah sih kalau building. Iya yeah, iya. Bomb tower atau inferno. Masih bisa, masih bisa. Masih bisa ditahan sih. Ini unexpected banget. Ini comeback terus Pak ya. Enggak tahu kenapa. Jadi guys, untuk video kali ini terjadi dua kali sebenarnya. Comebacknya ini dari episode yang sebelumnya, di minggu sebelumnya kita sempat challenge sama Glenn itu sama kayak gini. Posisinya gue yang tertekan. Tertekan banget malah. Kayaknya Pak ya, next video Pak ya, terakhir-terakhir saya biarin hancurin satu tower dulu Pak ya. Tower saya biar hancur dulu, biar yang comeback saya Pak. Siap, siap, siap. Oh enggak. Iya. Yeah. Mungkin berarti kita enggak berakhir di minggu ini, guys. Oh, enggak berakhir minggu ini. Masih ada minggu-minggu selanjutnya. Makanya subscribe channel ini, channelnya Glenn dan channelnya yang lain. Support YouTuber Indonesia semuanya. Iya, semuanya. Semua YouTuber. Yap, aduh, udah. No drama lagi. Capek anjir. Kayak ya, sosok dramatisir. Lu yang ngajak anjir. Enggak, gua enggak ngajak. Gua cuman ya bisa. Ya sih, ya maaf ya, sih. Ya kan salah okay, ya, salah mabit, ya. Mabit. Oke. Ya. Oke, okay, ini salah gua. Ini oh. Maaf. Tuh bentar lagi 50.000 nakal ya. Glenn 150k hampir subscriber. Apa sih? Balik ya. Kebalik ya? Kesleo. Glenn hampir 150.000 subscriber Juliver. Jadi dukunglah Glenn biar cepat 150.000 dan dukung tolong juga ya. Gua biar cepat 50.000. Tolonglah. Beda cepek nih sama Glenn nih. Bentar lagi juga dikejar, Pak. Cepek bentar ya, Pak ya. Astagfirullahalazim. Tiap hari 8 jam bentar aja kejar, Pak. Ya mungkin tiap 2 jam sekali gua upload video mungkin ya buat ngejar. Iya, 2 jam sekali upload video. Terus itu di antara 2 jam itu live streaming semua. Oh iya, ya siap. Wah, meninggal gua kayaknya. Live streaming upload 2 jam 2 hari kayak gitu meninggal gua kayaknya. So, Glenn, thank you banget udah bisa nemenin lagi minggu ini. Sama-sama. Di Epic Sunday Card drama challenge hari ini. Dan untuk kalian juga thank you banget kalau misalnya kalian udah kasih like, share dan juga subscribe channel kita berdua. Thank you banget. Yeah. Apalagi yang udah mau enggak nge-skip iklan dari awal. Thank you banget ya. Yeah, apalagi yang sudah nonton dari awal sampai akhir, kalian menambah watch time gua. Makasih. Watch time gua enggak. Oh iya juga ya. Cara siapa enggak nge-record gimana? Pukul hitam semua Pak layarnya. Oh itu. Hitam segini Pak. Lu enggak usah pakai itu facecam biar kayak Leo Koce. Jadi itu kepo Pak. Ya udah thank you sekali lagi buat Glenn, thank you juga buat kalian semua. Yep. Gua dan juga Glenn Juliver undur diri. Salam amatir. Bye bye. Salam profesional. Yo.